Baidillah, umur saya 17 tahun, saya kelas 2 SMA negeri di 17. Saya mulai ngerokok itu dari kelas 1 SMP, karena saya pas pulang kelas 1 SMP, saya pulang sekolah nongkrong dulu sama teman gitu. Nongkrong di warkop, terus saya ngeliat teman banyak yang ngerokok, terus saya coba-coba awalnya. Saya terus lama-lama keterusan. Terus saya sempat berhenti kelas 2 SMP. Terus saya melanjutkan lagi kelas 1 SMA. Di sini saya mudah sekali untuk beli rokok karena di sini warungnya pada banyak warung menjual rokok. Itu juga dekat-dekatan, terus walaupun harganya rokok itu mahal bungkusan, tapi di sini itu bisa beli ketengan. Hanya cukup duit 2.000 saja bisa beli satu rokok. Ibu sangat khawatir ketika ibu mendengar Rapi itu sudah merokok di luar, karena di dalam rumah sih dia belum pernah merokok. Dia pintar bersembunyi karena dia masih sekolah, belum bisa mencari uang, hanya sekedar dikasih uang jajan. Takutnya uang jajan itu disalahgunain. Ibu kan ngasih uang jajan untuk makan dia kalau sehari sekolah apa. Ya dikasih uangnya seberapa sih, tapi sama dia ya katanya nggak cukup, ya ternyata ya separohnya itu buat beli rokok gitu. Lagi nongkrong ya. Kopi dulu dong, ngerokok SPK. Saya biasa ngerokok sehari bisa setengah bungkus gitu. Tapi di sini kan banyak warung tuh yang jual ketengan. Jadi saya bisa dapat beli satu batang harganya cuma 2.000. Yang warung seperti ini gitu. Dia ngeteng bisa satu batang itu 2.000. Rasa nyesel karena ngerokok itu bisa bikin ketagihan dan bisa ngabisin uang gitu. Tadinya sih nggak temen ngerokok di samping saya, terus saya jadi kecanduan ngerokok. Dicoba sekali malah ketagihan. Kadang saya juga kalau suka sering nongkrong sama temen-temen, kadang sebelah saya tuh ngerokok, terus saya kehisap asapnya, kadang suka ngap gitu. Terus saya pindah. Sebenarnya cita-cita saya pengen jadi ABRI, karena kan kata mama saya ABRI nggak ada yang ngerokok, udah saya ikutin. Keberlanjutan bisnis, jadi industri rokok menjadikan anak-anak kita sebagai target itu adalah supaya bisnisnya terus berlanjut. Jadi dan cara-cara yang dilakukan sangat 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 sesuai dengan anak-anak kita,
sangat dekat dengan dunia mereka, menjadi mereka beriklan, mensponsori kegiatan-kegiatan anak muda kita.